Oke, dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ulum Channel, lur ya. Kali ini kita akan melihat hajatan horeg dari Riswanda Audio dan juga Dua Putri Audio. Karena yang punya hajat kali ini adalah owner dari Dua Putri Audio, yaitu Bapak Bukhari yang menikahkan putri pertamanya. Dan kebetulan saya juga lupa nama putrinya, jadi gak bisa saya sebut. Hajatan 12 subwoofer kanan kiri lur ya. Buat Riswanda di sebelah kanan ini 12 subwoofer dan dua putri di sebelah kiri. Nanti kita lihat di sebelah kiri tenda itu ada dua putri juga, 12 subwoofer juga, total 24 subwoofer lur ya. Cukup meriah, mewah juga karena ini tenda terop juga miliknya sendiri. Dan mohon maaf ini agak berisik karena ada suara genset itu lur ya. Dan acara ini juga disupport langsung oleh Johan Lekting dan juga Pino Lekting. Yang sebelah sini Riswanda pakai radiator kolaborasi sama Turbo. Dan middle-nya ini 10 in seperti biasanya, juga ada 15 in. Ini berlokasi di Desa Kedok Kasri, jalur ya, di Desa Kedok Kasri, Kecamatan Bumilawang, Kabupaten Malang. Itu di markasnya Dua Putri Audio. Dan ini adalah penampakan dari power Riswanda Audio. Ini bersama juga ada kru di sini lagi jaga power sambil nyantai-nyantai. Kita lihat ke dua putri. Nah, yang ini adalah penampakan dari sound dua putri dari sebelah kiri tenda lur ya. Tepatnya ini di pintu utama masuk ke lokasi wisata terop. Untuk para tamu undangan nanti langsung lewat pintu utama ini lur ya, yang dari arah utara. Ini juga full lighting, ada 6 beam. Di Riswanda tadi ada 8 beam. Dan dua putri ini pakai 12 subwoofer, yang mana 10 subwoofer ini radiator dan yang 2 box mesin. Ini adalah malam yang terakhir lur ya, karena ini sangat gimana ya, sangat terbatas. Karena kita tahu sendiri kondisi saat ini masih belum bisa rame-rame. Nanti kalian yang jauh cukup lihat lewat YouTube saja mungkin ya. Sekarang kita lihat aksesoris dari dua putri ataupun powernya juga. Ini adalah kru putri. Dua putri juga ada kaos baru lur ya. Ini adalah power dari dua putri beserta aksesorisnya juga. Ini masih campur tarian lur ya. Jadi kita tunggu saja lagu-lagu full DJ nanti malam, bisa full DJ sampai 10. Oke lur, cukup sampai di sini dulu info dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.